Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bulan mati siapa yang sun,
winjembarin sang Gusti Allah kang mawa warga waseso wabana halib bendu sapa Gusti Allah aliyan ngatasi ingsun. Faqala Rasulullah asrokta billahi syai'an ila akhirih. Hadirin hadirat rahimahullah, Imam Zuhri pernah menceritakan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah masuk sowan wonten dalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sowane Sayyidina Umar itu mengagetkan. Kita tahu bahwa Umar adalah laki-laki yang tegas dan berwatak keras. Lalu satu saat ketika sowan itu, ternyata beliau menampakkan hal yang di luar kebiasaannya. Beliau itu nangis sesungguhkan. Sehingga Rasulullah bertanya, "Kadengaren, kamu kok nangis ki janjane opo sing nyebabkan kamu itu nangis?" Maka Rasul, maka Umar kemudian menjawab, "Wahai Rasul, saya menangis ki gara-gara iba. Gara-gara iba, gara-gara orang-orang tegen. Atiku ki obong sing anjenengane. Sing obong niku iku lho, teng ngarepe dalem jenengan. Di depan pintu rumah panjenengan itu ada seorang pemuda nangis geru-geru. Lah kula niki mboten tegel. Kula nangis niku. Akhire kula nderek nangis pisan." Jadi kadang-kadang kan kita ketika mendengar tangisan seorang mergo saking ibane, mau dhewe kadang-kadang kan perlu nangis pisan. Iki jenenge nangis apa? Nangis haru, nangis iba. Orang tegel itu jeluk bocah kok nangis. Akhirnya orang jenisnya rasa menunggi sedih main nangis di sana. Saya di rumah itu malam seperti itu. Jadi canong ini saya nangis. Biasanya kan arah-arah ya canong gak nangis. Saya nangis ini cah jenis atau cah tua. Nah canong ini main rumah sakura. Mau cah nangis, mau nangis ini main bawa. Iki ini orang tapi ini ada seorang pemuda nangis geru-geru di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Umar, "Mar, di bocah sing nangis mau. Lebokno ning omah iki. Tak tekon mandi janjane ana apa nanti." Maka akhirnya anak muda tadi dirimuk-rimuk karo sedulur rumah. Ayo saiki mlebu. Sowan yang mulia mesti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ben oleh obat. Jadi nangis mungkin krono apa Umar ya ora takon iki nangis iki gara-gara apa ora ditakon. Maka akhirnya Rasulullah yang bertanya, "Hei anak muda, janjane iki apa sing nyebabke kowe iki nangis to apa kok sik nangis koyo ngono? Ora enek biasane canong iki yo isinya bunga-bunga. Tapi kowe kok sampai nangis guru-guru ki jajane apa?" Maka anak muda tadi kemudian menjawab, "Akadni dhunubun katsiratun. Gusti Kanjeng Nabi, saya menangis bukan karena kehabisan uang. Bukan pula karena saya menangis itu bojoku jalo pegat sebab urung tak kuwi kramyane mebudu. Ora. Tapi kula nangis sebab dosa sing pirang-pirang." Loh, ini juga aneh. Canong kan biasanya dosa ini dipol-polnya. Bahkan biasanya itu bangga dengan dosa. Dosa kok iso ngelakoni dosa ngerengkengi cewek pirang-pirang orang memaksanya bangga. Cerita-cerita ini kalau konyol-konyol iso ngebicung dia menelung botol orang panggul itu ya cerita ini kalau uang. Tapi kira lo canong sing aneh. Dek neneng wih justru manis mergo dosa sing pirang-pirang. Lah kula niku wedi kanjeng Nabi ajri takut kepada Gusti Allah akan siksanya. Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Asrokta billahi syai'an. Janjane kowe kuwi apa nglakoni syirik? Kowe kok nyembah berhala apa piye?"
bisa mungkin ngomong sok bodoh banget. Wakil banget. Dia cangok, jangan-jangan itu bisa mungkin apa. Apa kue ini bulan syirik pada Allah SWT? Kola, lah. Boten aja Nabi. Kulo boten nanti kok syirik dengan Gusti Allah ini boten nanti. Kola, aku tahu tak nafsan. Bihoi ya hakim. Mungkin kue orang ibadah Allah. Tapi mungkin wae wong karang kowe canom iku kadang sok geng-gengan. Akhire kowe tukaran mateni wong. Apa ngono? Maka anak muda tadi kemudian menjawab, "Kola, kola. Estu panjenengan kula mboten sok ugal-ugalan karo wong modelne mboten. Kula mboten nate mateni tiyang wong kali lading mongko tindhi." Jadi saya juga tidak membunuh orang lain. Lantas kamu kok mendadak nangis wong sirik ya orang, mati wong ya orang. Fa inna Allah yaghfiru dzambaka. Berarti ya ya jangan. Gusti Allah ini ngapura dosamu. Walau kana misra samawati sabi wal amadi asabi. Meskipun dosamu kita sundul langit, ngebak isak langit dan bumi, waljibat mewasi uga ngebak isak ngebak gunung upamani iki Gusti Allah lu ngapura dosa-dosamu nek ning kono nyatane dosamu ya ora sirik ya ora ngateni wong jika ngene ngoten kali Gusti Kanjeng Canom niku ternyata nangis jeneng iso mati nira karwan. Pokoknya kalau mati nangis terus. Ya Rasulullah, dan di akdom dengan Nabi dosa pulau itu itu lebih gede, lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada gunung-gunung sampai gunung Merapi. Itu saya pulau gede gunung malah itu saya lebih gede dosa pulau. Tapi saya belum jelaskan mau mati ini orang sirik dia orang. Tapi perasaan dia itu dosen kemudian ini rahmat. Fakallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buka dom ambil kursi. Dosa mukmin lebih gede daripada singgah sana ini Gusti Allah. Tak kau lihat dari kalian mesti macam apa? Maka anak muda menjawab. Dan dia agam ya Rasulullah. Dosa kulo teh putih daripada singgasana niku Gusti Allah. Terus kan jeneng pitakon. Dan buka agam amil as. Gede ndi dosamu karo kerajaan niku Gusti Allah. Kala dan di agam. Wah, tak seputih dosa kulo Gusti Allah. Ini janjian itu soalnya apa? Saya kalau singgah sana itu si Allah gede itu soal. Kalau kerajaan itu si Allah gede itu soal. Maka Rasulullah kemudian bertanya lagi. Dan buka dong amilahuka, yakni afwallah. Saya ini gede itu soalmu. Kalau si Allah gede itu. Maksudnya karo pengapuran itu si Allah jadi baru cahnya mengingat barilahu akdom wa ajal. Bahkan pengapuran itu si Allah makhluk itu si Allah itu langkung agung sekali daripada itu suami Allah. Ya wis nek ngono, fa inna la yamdamu adin illa Allahul adin. Ya wis nek ngono iki berarti Gusti Allah sing Maha Agung kuwi ya sing iso ngapura dosa sing bodho-bodho ngono ki mau. Wis kowe rasa dadak nangis nengo. Akhire nilai bocah iku, nilai iku wis tandu. Duh terus kanjeng Nabi nakoni. Karena kanjeng Nabi itu tahu urut takon mau dosa ini jajan apa. Tapi kan kok isi ngelaki dosa ini mau lebih gede. Lebih gede daripada wangi bumi, lebih gede daripada gunung,
lebih gede daripada singgasananya Gusti Allah, lebih gede daripada namanya kerajaannya Gusti Allah. Saiki izin lebih gede pengampunan Gusti Allah daripada dosa ini. Di tanah ini nek ngono ya Gusti Allah ngampura dosamu. Wei saiki wis tenang yo, saiki tak tekoni. Ini strategi membuka komunikasi dengan orang yang lagi mengalami gundah gulana yang luar biasa, mengalami stres, tekanan, depresi yang luar biasa. Jadi ditenangkan dulu pikirannya. Di awalnya dia ngomong ini pas ngadepi anak, ada bocah mengalami tekanan luar biasa, ojo diamu-amu. Ya, jadi secara tinggi kajian lagi dulu. Wis adem terus dikatakan kalau kajian. Lain, jajan itu semua foto. Iki jajan itu semua kuih apa? Tak kau ngotot malam itu dereng aku. Ya Allah semua ini aspahnya mingkat. Mesti kan jangan aku kulo akhir, kulo isin. Nek kulo nyebut itu so ini kulo lama. Ajar kita sih sabar. Dijedes terus. Alah rapopo kadir Gusti wong itu ngapura dosamu. Cerita-cerita akhirnya anda mikir jajari dosamu itu apa tau lain. Akhirnya Tendul jawab, ini kuntu rojulan nabasan ambat semu kubur mudusakin sinina. Gusti anda nabi dosamu itu jajari kudisamu. Dapa kulon itu tau anu kanjeng nabi. Kulo niki nyebutkan kata kailan. Kulo niki dusane kulo niku senengane kulo niku mlebu kubur. Dudah mayit. Hah? Dudah mayit? Mungkin. Kulo dudah mayit niku pun 7 tahun suwene. Mayite tak colongi. Tak jupuki. Nek sing kamu tak jupuk, nek sing kamu tak balikne meneh. Aneh mungkin, ya, ternyata pelaku nyimpang itu orang zaman saniki awal jadi kan kadang mendengar cerita-cerita ono wong mati nek mati nek di nososok di wong apa ni deh, ikut nek lagi tu gede itu lawannya dicolong wong, ya. Berarti terus dirusak budaya, ya. Macam-macam ono ada wong ibu ono kepercayaan seni kotor, ternyata zaman ini ada lebih moneh tapi wong seni kotor digalai ni. Niki nyolong kamar duduki mayit malah wis 7 tahun. Lah terus nyetor aja nanti 7 tahun niku satu saat niku ono camat niku ayu mati saking anak sahabat Ansor cengkong niku kula duda kuburan. Dan itu terus kalau galakan, mari kita tak kotor, tak jelas tu. Ia akhir ni kok mati ya. Iman buat itu musa mati. Akhir ni kok ini mak. Dan waktu tak tilar, bisa bukaan mana? Akhir mati, tinggal. Bagi lo semua ini pun saya tangkap kau ada nama. Setan tekong dari dukulo. Mas, saya iman-iman banget ya. Orang-orang aku mati, baru tak di sosok kuburannya. Baru tak tinggal lagi. Balainya no. Baru terus langsung, yang lain itu kembali ini nek. Kembali ke kuburan perempuan muda yang selalu cerita. Tiga setan, wakil maniman tolong-tolong garapnya rapopo ya karena ini ujiannya manitnya belum selesai jadi kuburannya ini naik kuburannya tanah Arab kita tahu orang tahu di jaruh yang tahu mau kacil itu yang jaruh itu justru orang-orang mau kacil orang-orang orangnya mau jaruh kubur itu kan berarti itu penyolongan manit gampang banget dong. Jadi
kita Mekah itu orang orang jarang kubur itu mau ternyata sing jarang itu rata-rata orang Asia kayak orang Indonesia itu ternyata itu sing jarang. Dan ini wahire perempuan muda tadi digarap kalau bocah nom pun mau dan terus ditinggal ditinggal itu tangi maitin itu tangi, mas tanggung jawab gue melayu gue makmen gue wakil dia gue gue nih nah ini wah gue ini gak berani aku kok dimulai-mulai deh gue gak berani aku ini iya ini aku nyalak galetin itu kubur nih iya aku ini rajin kalau mau bilang-bilang ini alam kubur itu rasa dia gak ini aku nyusin kalau alam kubur gak betul mosok aku doa ini ki, kapan aku tak buka aku tak tahu. Baru kita semua tak tinggal mau ini kamu ini. Apa kau nak disombeng mungkin yang arah pengadilan itu si Allah. Sebab kau kurang ajar kalau aku. Tidak nama kau dolim kalau aku bakal dibalas kalau kau si Allah tak doliman. Mungkin lihat dari ini kuatnya. Orang karuan merasa. Buat ini orang karuan. Lah kerumun cerita mereka nampak ni ku canggung ni ku kajian lagi ni ku langsung menjawab lagi lumpan sakit wakit bisa semua lagi dosa apa yang ini dia mau koi mes gawean ini dia mau kopi tung tahun berdoa si mayat malah mau mati diperkosa nak untuk benainnya dari jadi perlakuan penyimpan itu ternyata bisa mau jangan ini kan jadi. Wahire kanjeng Nabi dawuh, ya fasiku, maaf wajuka ilangan, ukhruj ani. Canom sing kurang ajar. Saiki wis sekarang juga minggat pokoknya. Diusir karo kanjeng Nabi. Kon lumo. Wahire mergo ditundung anak muda tadi muda keluar ulang dari rumah Rasulullah tapi dengan rasanya ujian peti ira karuan karun Gusti Allah kepengen tobat ya. Akhirnya dalam perjalanan pulang ini yang lain matur paling Gusti Allah ya ilah Muhammadin ya Allah Tuhan yang akan sedapi Muhammad ya ilah Adam wahai Tuhan pengirani Nabi Adam ya ilah Hawa wahai Tuhan pangeran Siti Hawa istrinya Nabi Adam ingkunta wafanta li fa'lam Muhammad dan ashabah ya Allah kalau engkau menerima taubatku maka perlihatkanlah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya kalau engkau tidak memperlihatkan ya Allah fa'asil narun minas sama ikan kalau memang engkau tidak mengampuni aku ya Allah maka turunkan api dari langit agar membakar diriku agar sekelak nanti di akhirat aku tidak terbakar oleh panasnya api neraka. Kicanong bisa bercerita akhirnya ini Gusti Allah ingin mau paling keselamatan itu bahwa paling wahyu malaikat paling malaikat Jibril diutus Jibril wis soalan ini kaji Nabi Muhammad akhirnya terus datang kaji Nabi Muhammad mereka cipir dahulu ingat ya kulullah ta'ala anta khalaqta al-khalq kaji Nabi Muhammad kursi Allah kata datang kaji Nabi apa jenengan sing dari makhluk maka Nabi Muhammad roh bukain kaji Nabi jawab wala balwa allati khalaqani boten sing gawe makhluk ya Gusti Allah yaqul antar tarzuqun apa sampeyan sing paling rezeki maring makhluk iku Gusti Allah maka jeneng jawab balwa ya Gusti bari Gusti Allah sing paling rezeki maring makhluk iki wa iya yang yo aku termasuk sing dikek rezeki Gusti Allah. Ya kulo anta tatum alihi napa jenengan sing nrimo tobat e makhluk Gusti Allah
Qala bali lau yatubu alaiya wa alaihi. Bali kursi Allah sayang terima tobat. Kuan terima tobat yang hal kabe. Qala yakulullahu ta'ala tub ala abdi fa'inni tubtu alaihi. Nek ngono saiki ono kawulan Gusti Allah metobat. Yo tuntunan tobaté aja tok pusing. Iki malaikat Jibril dawuh kanjeng Nabi Muhammad diutus kali Gusti Allah SWT. Akhire kanjeng Nabi ora jan mau diundang. Diundang wa basyaru bi anna Allah Ta'ala qala dikabari senaja dosa musak mulu budi kowe memperkosa cah wedon nom sing mati mau dosa budi trimo tobaté dening Allah Subhanahu wa taala. Iki apa pelajaran untuk kita semuanya, seberapa pun kowe ngene dosa nisan masyaallah tapi tetap ternyata diterima oleh Allah SWT. Ini semoga ini bagian dari ikhtiar untuk kita semuanya agar semakin tetap dekat kepada Allah SWT. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.